Hengkangnya Belanda dan masuknya Jepang ke Indonesia pada 1942 membuat Tan Malaka yang telah 20 tahun hidup berpindah-pindah berhasil kembali ke tanah air. Tan tinggal di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta mulai 15 Juli 1942 hingga awal 1943. Puluhan tahun berada di negeri orang membuat ia membutuhkan waktu untuk memahami apa yang terjadi di negerinya sendiri. Dalam diamnya ini, Tan Malaka melahirkan karya monumentalnya, yaitu Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Madilog lahir dari refleksi kritis Tan Malaka atas situasi kolonialisme dan praktek kapitalisme brutal yang diterapkan Belanda kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ia menuangkan pemikirannya tentang filsafat, logika, sekaligus pesan kepada bangsa Indonesia agar mau keluar dari kegelapan berpikir yang cenderung mengaitkan segala sesuatu dengan hal mistik menuju rasionalitas modern. Juni 1943, seusai merampungkan Madilog, Tan membutuhkan pekerjaan dan tempat untuk bersembunyi. Ia akhirnya bekerja sebagai juru tulis di Bayah, Banten Selatan, dengan nama samaran Ilyas Husin. Bayah saat itu menjadi tempat berkumpulnya Romusa, orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang dan pegawai pertambangan sejak Jepang mengeksploitasi tambang batubara pada 1 April 1943. Sekitar 20 ribu orang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tan mengisahkan kondisi Romusa di Bayah sungguh mengenaskan. Dalam memoarnya, ia mencatat 400 hingga 500 Romusa meninggal setiap bulan. Selain karena kelaparan, kematian tersebut dikarenakan penyakit kudis, disentri, dan malaria yang mewabah di Bayah. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara. Oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dainaton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Kunjungan Soekarno dan Hatta pada 1944 ke Bayah menjadi awal perjumpaan Tan Malaka dengan Bung Besar. Dalam biografinya, dari penjara ke penjara, Tan Malaka awalnya gembira bisa bertemu dengan Bung Karno. Namun orasi Soekarno dan Hatta membuat Tan gigit jari. Adu mulut antara Tan Malaka dan Soekarno di Bayah tak terhindarkan. Kalau saya, tiada salah bahwa kemenangan terakhir akan menjamin kemerdekaan Indonesia. Artinya itu kemenangan terakhir dahulu dan di belakangnya baru kemerdekaan Indonesia? Apakah tiada lebih cepat bahwa kemerdekaan Indonesia lah kelak yang lebih menjamin kemenangan terakhir? Buktikanlah jasa kita lebih dahulu. Berhubung dengan banyaknya jasa kita itulah, kelak dah ini pun akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Perjuangan kemerdekaan akan lebih semangat dilakukan jika bukan didasarkan atas janji pemberian pihak lain, melainkan atas usaha sendiri. Dengan ditetapkannya hari kemerdekaan Indonesia, maka rakyat Indonesia akan berjuang mati-matian untuk membela dan mempertahankannya. Kalau dah ini pun sekarang juga memberikan kemerdekaan kepada saya, maka saya tiada akan terima. Mendengar jawaban itu, Tan Malaka ingin kembali bertanya, tetapi hal itu tak terjadi karena dilarang berbicara oleh pengawas Romusa.
Disitulah Tan Malaka menyadari perbedaan dengan Soekarno dan Hatta. Menurut dia, kemerdekaan haruslah diraih dengan berjuang merebut dari Jepang, bukan justru dengan kerjasama, apalagi sifatnya pemberian. Meski demikian, sebuah surat wasiat sempat dituliskan Soekarno untuk Tan Malaka menjelang kemerdekaan. Apakah isi surat wasiat tersebut? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.